Malaysia. Baik, kita bertemu kembali pada malam ini. Akan ditayangkan satu drama terbitan unit drama TV RTM, iaitu drama Lafaz di TV 1. Jadi untuk kita bercakap lebih lanjut tentang drama Lafaz ini, saya Mat Pesati untuk bersama dengan tenaga-tenaga di sebalik penerbitan drama ini, iaitu Tuan Hishamuddin Ahmad yang juga merupakan penerbit dan juga pengarah bagi drama Lafaz. Saya Muhammad Bakir, pelakonnya. Kita ada Diana Akila dan juga Syed Ahmad Firdaus ataupun Jerry Syed. Selamat pagi, Assalamualaikum. Apa khabar? Okey, mungkin kita boleh mulakan dengan Encik Hisham dulu untuk kita nak cerita sikit tentang drama Lafaz ni, dia berkaitan apa sebenarnya? Lafaz mengisahkan tentang pasangan. Okay. Ini sebenarnya cerita cinta lah, tapi cerita-cerita yang kita pilih premisnya sedikit berbeza. Okay. Dari segi latar belakang karakter. Mm-hmm. Di mana satu pasangan, keduanya mengidap Alzheimer. Dan bagaimana pasangan ini nak mempertahankan cinta mereka, dan juga di dalam masa mereka bertahan timbul konflik, di mana ada seorang penyenayah yang mengambil kesempatan mencipta satu dunia baru, okay, dan menculik watak Prisia, isteri pada si Zion. Okay. Dan dia mencipta satu imajinasi bahawa mereka pula suami isteri. Berlaku sedikit konflik. Pada saya, dia cerita cinta yang menarik dan jarang diangkat. Okey. Banyak kalau kita lihat perkongsian visual tu, penggambarannya dilakukan di kawasan pantai timur. Ada kawasan pantai? Memang kita saja memilih kawasan pantai timur, terutamanya di kawasan Kuala Terengganu. Sebabnya cerita ni dari segi storynya agak ketat. Okey. Jadinya untuk kita merehatkan khalayak penonton, kita sesekali belanja landscape yang cantik. Wow. Supaya ada perasaan release. Okay. Dalam hati penonton. Okey, belanja sikitlah bagi nampak cantik. Yeah. Okey, Jerry memegang watak apa, Jerry? Saya sebenarnya ayah kepada pelakon kita, saya Muhammad Bakir. Okay. Jadi sebab dia bawah umur, jadi saya pun bersamalah dengan dia sepanjang penggambaran tu, menemani dia di sana. Okey, maknanya bersama-sama dengan tenaga produksi jugalah untuk menjayakan drama Lafaz ni. Okey, Bakir, seronok tak masa syuting hari tu? Seronok. Dan banyak dapat pelajaran. Oh, dapat banyak belajar benda. Bakir rapat dengan siapa masa yang dengan syuting? Zayan. Abang Kemal. Abang Kemal. Okey, penat tak syuting lama tu? Penat. Tapi best. Tapi best, eh? Okey. Diana memegang watak apa dalam saya drama Lafaz? Saya memegang watak Prisia dalam Lafaz ni, isteri kepada Zayan. Okey. Dan Bakir sebagai? Bakir adalah anak kepada Prisia dan Zayan. Okey. Yep. Jadi antara pelakon-pelakon lain yang turut membarisinya adalah Syazwan Zulkifli, Wan Hanafisu, Mardiana Alwi, Salina Saibi juga. Pelakon-pelakon hebat juga, ya. Berapa lama penggambaran disiapkan untuk drama Lafaz ni? Penggambaran kita ambil dalam masa 13 hari. 13 hari. Okay. Secara kebetulan masa kami shoot tu musim jerbu. Jadinya kita terpaksa tarik beberapa scene ke belakang. Okay. Dan kita bekerja dalam keadaan yang agak saya rasa sedikit terganggu lah disebabkan cuaca. Dan alhamdulillah dipermudahkan dan siap juga akhirnya. Okey, alhamdulillah. Apa-apa pun tahniah juga diucapkan kepada semua tenaga produksi dan juga pelakon yang mencayakan perkara-perkara ataupun penggambaran ini. Diana, kalau kita lihat ada tarian mayung, ronggeng dan ulit mayang. Oh, dia tarian pantai timur. Tarian ronggeng bukan dari pantai timur. Tarian ronggeng ni yang ulit mayang tu. Tarian ronggeng yang kita bawa dalam cerita ni dia daripada Indonesia. Oh, Diana kena belajar tarian tu. Ya. Okey, berapa lama pula nak belajar tarian tu? Saya masa sesi penggambaran ada dancers yang dia akan ada untuk kita dalam sebelum kita shoot pun saya ada buat homework jugalah. Okey. So belajar mari. Wow, okey, satu bukan tugas mudah, eh? Ya, sangat susah. Okey, Jerry, membawa apa? Syed Bakir untuk berlakon sekali. Anda terlibat secara langsung dengan penggambaran ni. Macam mana rasanya bila penggambaran selama 12 hingga 13 hari itu? Apa yang dirasakan cabaran-cabaran?
Pertama, saya lihat ini adalah satu peluang bagi Bakir lah, sebab dia membawa watak sebelum ni agak kecil, tapi kali ini pengarah telah beri kepercayaan pada Bakir untuk bawa satu watak yang bagi saya beratlah bagi kenangan kan. Tapi daripada pengamatan saya sepanjang penggambaran tu sehingga ke akhir-akhir tu, saya nampak peningkatan dah dalam segi penghayatan dia kan. Jadi ini pendedahan baik untuk dia lah. Okey. Itulah satu kira kata peluang lah untuk pelakon yeah. muda kita ya. Susah tak Bakir nak hafal skrip? Senang. Senang. Siapa tolong? Sebab ada ayah. Ada ayah. Okey. Ayah tolonglah bacakan balik. Dah Bakir dah boleh membaca belum? Boleh. Boleh tak? Oh, hebat. Dah sekolah dah ya? Dah. Okey. Jadi kita tampilkan bakat muda dan juga anak-anak cilik kita ni untuk menerajui drama Lafaz ni ya. Mungkin Cik Isham sini kalau kita lihat drama terbitan unit drama RTM sekarang ini sudah mula dipandang ataupun mendapat pengiktirafan di pelbagai penganugerahan ya, di peringkat nasional. Jadi untuk drama Lafaz ini, adakah akan diangkat sekali lagi untuk beberapa penganugerahan dan juga mungkin acara-acara yang seterusnya? Kita akan cuba juga untuk hantar penyertaan. Tapi kita ada tiga lagi peluang untuk diri saya lah. Tiga lagi tele untuk next year. Dan kita akan hantar ke semuanya. Dari segi pemilihan, terpulang pada pihak penjurian lah. Okey. Sebab dia perlu tapisan dan sebagainya, dan mana drama yang sebenarnya seeloknya layak akan diangkat lah. Okey. Apa cabaran yang katanya paling susah lah sepanjang nak beberapa ataupun lebih dua minggu untuk penggambaran ni? Cabaran paling susah kalau bagi saya dalam untuk pengerahan saya untuk Lafaz, sebab cerita ni dia bertindak, dia non linear, dia tidak selari. Okay. Dan karakter bergerak tiga watak serentak. Jadinya terjemahan dari teks ke visual agak susah. Okay. Dan saya perlu faham cutting dari bagaimana vision visual saya bergerak dan bagaimana juga untuk suntingan saya. Okay. Jadinya dari aspek lakonan saya rasa tak ada masalah. Dia permasalahan dari side saya lah, maksudnya dari pengarahan saya lah. Perkara pertama saya buat, sebab sebelum ni saya buat cerita yang agak linear, cerita yang tersusun. Sesekali dia agak emosi, dia agak melo. Lafaz dia agak tersusun. Jadinya pemilihan treatment sebegini pada saya satu cabaran untuk pengarahan saya, dan saya rasa sedikit susah. Okay. Tapi bila tengok hasilnya, alhamdulillah, mungkin boleh diperkemaskan akan datang, insyaAllah. Okey, skripnya oleh? Skripnya daripada Azharul Azmi. Azharul Azmi, okey, diterajui oleh peneraju bagi unit drama TV juga, Puan Rahayu ya, Haji Wahid. InsyaAllah, dan juga Tahniah. Mungkin Nadia, untuk kita sama-sama mempromosikan drama Lafaz pada malam ini, Diana boleh sama-sama ajak penonton untuk menonton. Drama Lafaz, sila selamat menonton Lafaz pada pukul 9.30 malam di TV2 malam ini. So, Mesti tengok. Okey. Bakir nak cakap apa-apa tak untuk kawan-kawan yang nak tengok ni? Ajak tengok kawan-kawan ke? Jemput tengok. Tengok malam ni. Kawan-kawan jangan lupa tengok tau cerita Lafaz malam ni. Sembilan setengah. TV 2. Okey, baik, di TV 2. Kita akan menyaksikan drama Lafaz yang akan ditayangkan pada malam ini. Sememangnya di RTM dan juga hanya terbaik di RTM. Terima kasih diucapkan kepada Encik Syamuddin Ahmad. Dan juga terima kasih diucapkan kepada Jerry. Dan juga terima kasih kepada Diana Akila. Terima kasih, Bakir. Nanti nak tahun depan nak sekolah dah kan? Okey, dan kita saksikan bersama-sama drama Lafaz pada malam ini. Teruskan menyokong drama-drama terbitan unit drama TV RTM. Dan kita akan bersama dengan Hani untuk bersama dengan selebriti